Okay geng, assalamualaikum. Selamat datang ke Dunia Badul dan Dunia Fira. Hai. Berikutan daripada peristiwa yang viral hari tu, yang kita orang dapat ikan, yang saya dapat ikan ekor dua ekor dengan haruan, lepas tu pergi jual dapat RM54 tu. Fira nak cuba juga jala kat sini. Geram ni tengok video Badul. Tapi Fira bawa jala kecil je geng. 8 kaki je. 8 kaki, okey tak apa. Kalau ada rezeki, tak ke mana. Jom. Geng, tengok video ni. Jangan lupa subscribe tau. Kenapa jadi cakap bukan ikan? Kenapa jadi cakap bukan ikan? Tolonglah. Sorry. Geng, tadi besar lagi ikan ni. Kita nampak dosel atas je. Hati-hati, jangan sampai terangkat batu. Mana tahu dah masuk tu. Tak ada kalau tak ada. Ketang-ketang. Slow. Ada binatang tu. Tadi geng, keli besar ni. Panjang macam ni. Tu. Raya ni. Bandar raya ni. Ni bandar raya. Angkat dia terus, angkat terus. Serius geng, tadi keli besar sangat. Saya geram, main bandar raya ni kumpul jugalah. Masuk dalam ni. Ni, ni jala macam ni Firas. Ni angkat, macam ni. Besar. Lepas tu dah nak tempo. Aduh, tempo je. Patut try je kan. Jala guna 2 tahun. Apa tahun ni? 2 tahun. 2 tahun punya jala. Lepot dah ni. Tadi besar kan Firas kan? Besar. Kalau kena jala tu macam mana? Tak tahu, rasa tak lepas tu. Ya, kalau kau nampak kan, kau jangan tanya aku. Kau tebor tak? Tebor. Bandar raya. Orang pelik. Kita jalan buah tilapia. Tilapia kita tak nak kan. Bandar raya kita ambil. Sebab dia orang tak tahu. Kita nak bagi tahu kat dia orang bandar raya ni sedap. Tinggi bang, tinggi bang. Tinggi bang. Mana? Tak boleh bang, tinggi. Ikut sana hujung mana? Tu. Sana. Jangan. Ah ni bukan baru tadi. Jangan main-main. Baik, dia turun sana. Thank you.
Oh, oh tu lah. Orang nampak tak daging? Besar tadi. Ini ada lubang tau. Alamak. Oh, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dah lepas kot bang. Ikan yang besar tadi terlepas lah geng. Aduh, dapat bandar raya pula dengan talapia. Tak apa, Fira duduk diam situ dulu. Kita ada player lain lagi kat atas. Besar tadi, ikan tu dah langgar jala kita dah. Dapat je bandar raya besar ni. Sangkut. Tapi jangan lepas ikan. Ikan tu masukkan dalam dia punya kandik je dah. Jap. Di mana dia kandik dia? Ada. Jalan ni ada kandik. Deli rupanya. Oh. Torsi dah jual. RM5 seko bang. Awak pernah jual kan? Kilo RM5 ni. Ni guna tali ni lilit dia punya tu. Ha, guna tali lilit. Ha, dia macam tu. Buat macam ikatan. Ha, okey dah. Ha, ikat. Ha. Okey. Jangan ikat mati, okey. Tali je. Okay, cuba try angkat. Okey. Oh. Berjaya juga. Berjaya juga menjala dapat ikan keli besar. Ira dulu situ. Dah ambil kasi lipah. Nak lipah? Ira nak makan ke keli ni? Ira. Nak makan ke keli? Ha? Nak makan ke keli? Tak kisah. Nak makan ke. Oh, kita dapat keli bintik kan? Keli bintik. Besar betul keli ni. Ush. Keli bintik kan, tengok ekor dia ada bintik. Orang kata kalau ada bintik ni dia macam Dragon Ball. Orang cari. Dia belum sampai tahap besar. Kalau besar sangat kita akan pegang macam ni bang. Ikannya. Besar kan. Sekarang orang cari ni ikan ni. Ikan keli Afrika pun orang beli tau, boleh buat duit. Sekilo RM5 untuk toke-toke kolam akan beli kat kita. Jadi kita simpan ikan ni. Mana muat eh baldi ni? Mana tengok bang? Dengan bandar raya lagi ni. Macam mana ni? Bandar raya. Oi. Bandar raya lagi. Talapia lagi. Talapia ni kita ambil. Boleh buat lauk kucing. Keli ni kita ambil. Kita jual. Ataupun kita makan. Kalau hidup kita jual kat kolam. Bandar raya ni biar dulu lah. Hari lain lah kita kumpul. Bandar raya ni hari lain lah. Telur banyak ni. Lumayan ni. Okay, lanjut. Thank you.
terakhir ya. Mana? Hilang. Barang terakhir, saya dapat lampam 3 ekor. 2 besar, 1 kecil. Ha, lampam. Dan geli ni, bapak geli ni. Bapak geli. Bukan ekor dia. Okay, geng. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Dapat juga hasil kita. Mantap.